jumpa lagi dengan saya, Aswin dari SMP GIS 2%. Kali ini saya akan berbagi tentang pembelajaran berbasis alam tak tambang. Apa sih pembelajaran berbasis alam tak tambang itu? Pembelajaran berbasis alam tak tambang adalah pembelajaran yang sifatnya memanfaatkan benda-benda yang berada di lingkungan sekitar kita. Bisa jadi itu barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti apa sih proses pembelajarannya dan seperti apa keseruan pembelajaran pada hari ini? Kita akan simak videonya. Yang kalian sudah pelajari tadi, kalian bisa memaksimalkan dan mempraktekkan ketika kalian sudah teman. Jadi kalian sudah paham, kalian sudah punya target. Demikianlah pembelajaran yang tadi sudah kita terapkan, pembelajaran cara menendang bola dengan menggunakan pendekatan alam tak tambang. Metode pembelajaran ini adalah mudah diterapkan di seluruh level pembelajaran kelas, khususnya adalah di SMP, karena pada umumnya anak-anak SMP sudah bisa menerima instruksi dengan baik dan sudah bisa menerapkan instruksi dengan baik pula. Model pembelajaran ini juga tidak memerlukan biaya yang cukup besar karena kita hanya menggunakan barang bekas seperti botol yang sudah seperti kita gunakan tadi dan itu bisa kita kembangkan di manapun kita berada. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.